Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di daerah saya masih kental acara adat istiadat. Setiap tahun selalu diadakan festival arak-arakan dan lain-lain. Dan acara tersebut banyak menampilkan wanita yang membuka auratnya karena memakai pakaian adat. Pemerintah berdalih kalau acara tersebut untuk melestarikan kebudayaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua masyarakat menanggung dosa karena mengadakan festival seperti itu? Terima kasih. Festival dalam arti bergembira akan sebuah atau mensyukuri nikmat yang pernah Allah berikan, misalnya 17 Agustusan. Kita ingin bergembira karena mengenang, boleh, akan tapi dengan cara yang syar'i. Tapi kalau dengan cara yang haram, karnaval misalnya, konvoi, boleh-boleh saja, tapi harus menjaga aurat. Kalau sudah membuka aurat, dosa. Dosa pertama siapa? Kita dapat dosa juga. Dosa pertama adalah pemimpinnya, pak wali kotanya, pak bupatinya, yang mengadakan panitianya paling gede, membuka aurat. Untuk bisa bergembira tidak harus pamer aurat kok. Hanya orang tidak kreatif saja. Kalau pengen diketawai orang harus buka aurat. Kalau orang kreatif bisa saja. Apakah berperan menjadi yang laki-laki perempuannya nanti dandanan yang bagus, yang solehah, yang bagus. Dan kalau ini, jadi ada, kalau kreatif ada aja tanpa harus buka aurat. Membuka aurat hukumnya adalah haram dalam acara konvoi, karnaval, sebagainya. Membuka aurat adalah haram dan dosa. Dan kalau kita membiarkan, kita ikut dapat pahala, dapat dosanya. Kalau kita tidak bisa berubah, paling tidak ingkar di dalam hati kita. Barangkali Anda nanti suatu kita jadi bupati, berikan komando, berikan perintah, apa saja. Kalau mengadakan karnaval dengan cara yang benar. Nah, harus ada jadi calon tuan bupati nanti, Syam. Calon-calon wali kota yang bakal menegakkan syariat nanti, Syam. Jangan biarkan buka aurat. Dosa, semuanya dosa kalau kita ingkar, tidak ingkar. Maka kita wajib ingkar agar kita terhindar dari dosa. Allah alam bisawab.